Okay, seterusnya kita kita macam mana kita nak tahu kita yang tiba-tiba terlost daripada kawasan? Dia banyak keluar frame. Itu nervous namanya. Sebenarnya dia banyak situasi sebenarnya. Kalau macam Cik Fawaz tahu, Fawaz tahu kan. Fawaz tahu pun orang lain tahu sebenarnya. Dia berbagai-bagai situasi yang berbeza-beza. Kita tengok punya apa. Tempat ni angle sikit. So macam memang idea Anip kan nak suruh shoot kat sini. Aku macam cuak tak cuak eh. Tapi berani sebab Anip kan. Tak ada. Dia berbagai-bagai situasi. Contohnya kan, ada orang tu dia pernah pemasukan. Lepas tu dia tak keluar pun daripada team dia. Tiba-tiba dia ikut je team dia. Tiba-tiba team tu yang ikut tu sebenarnya bukan team dia. Bukan team dia. Lama kelamaan gelap-gelap rupanya dia bawa team dia bawa dia ke tempat lain. Terpisah daripada team asal. Tapi copy paste daripada team dia. Faham tak? Tiba-tiba banyak. Aku nak tanya soalan. Ni Anip ke? Of course. Itu makin lama kita berani kita tanya soalan macam tu. Dia ada banyak situasi lah. Antaranya situasi yang terpisah. Tiba-tiba dia sedar dia sorang. Jadi kita kena faham satu benda. Bila kita berada dalam keadaan seperti itu, kita punya Allah ciptakan manusia ini. Dia dah lengkap. Maksudnya kita akan rasa sendiri perasaan kita. Kita ada sensor. Yes, sense of tu kan. Kita memang dah ada perasaan tu sendiri. Jadi bila kita dah rasa tiba-tiba macam 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 mana kawan-kawan aku ni? Kenapa tiba-tiba sunyi? Okay. Ataupun kita rasa kawan kita tu bukan kawan kita. Contoh kan? Contoh. Itu gurau je tak ada masalah. Maksudnya, dalam berbagai situasi tu, macam mana kita nak kenal macam tu lah. Dia tiba-tiba berubahnya keadaan itu menjadi sunyi. Okay. Normally, ataupun kebiasaannya, di kawasan kita masuk hutan, dia akan mencengkri, angin datang. Okay. Tapi waktu tu, dia sunyi. Okay. Tenang. Kita rasa macam di luar daripada kebiasaan normal alam. Okay. Kan normal hutan tu sendiri. Jadi kita ni bila dah sedar macam tu, terus kita kena, jangan dok cari nak balik tau. Kita kena ubah persepsi kita. Fokus niat. Bila kita nak mencari, kita kena fokus pada niat kita. Bila kita niat kita takut, kita memang nak balik. Tapi maksudnya fokus on kita punya niat. Okay, aku nak balik. Aku nak balik-balik macam tu. Jadi apa yang aku perlu buat, aku kena ikut apa tanda yang aku belajar. Contohnya macam basic kalau kena hutan, kita kena ikut air, angin dan sebagainya. Kena ada petua lah orang tua-tua dulu cakap. Kalau kita berada di satu tempat yang hutan ini, kalau tersesat, kita tengok ada orang cakap basically apa, tengok air dan sebagainya. Itu teknik-teknik hutan lah. Saya pun kurang faham sikit. Pasti kan. Tapi kalau kita berada dalam hutan, antara tanda lain kita nak tengok adalah daripada burung. Burung. Okay. Normally bila burung ni dia balik daripada rumah, dia akan balik nak rumah dia kan. Hutan tu adalah tempat dia. Jadi dia akan balik waktu, bila waktu petang dia akan balik ke sini. Okay. Jadi kalau arah dia balik ke situ, jadi kita kena pergi lawan arah daripada dia. Maksudnya dia baru daripada luar. Contohlah, contoh tu petua orang tua dulu. Kita boleh terima dan guna pakai, kena selidik jugalah benda tu kan, sama ada. Sekarang ni boleh sebab boleh lihat balik ke, tapi tu boleh guna petua tu kot lah kan. Okey, katalah okey, tiba dah di dalam tempat tu bunyi cekrik tak ada, burung pun tak ada. Bersunyi lah sunyi. Actually sunyi bila sunyi tu balik kepada niat dan kita sebenarnya kan pada waktu tu hanya Allah SWT ni yang membantu. Jadi banyakkan kita berzikir kepada Allah, baca apa yang kita tahu, azan dan sebagainya. Kita niat ya Allah kita nak balik, kita niat kita nak balik. Kita fokus kat situ je. Bila kita kat situ, dia atas izin Allah benda tu akan berlaku. Mudah-mudahan pertolongan Allah tu sampai. Jadi kita kena yakin masa tu lah, maksudnya sebelum kita nak, maksud bila dah berada kat situ tu, kita applykan apa yang kita tahu. Jangan bila memang kan rasa perasaan takut tu bila kita berada dengan seorang. Tapi kita bila kita makin takut makin takut tu, dia menyebabkan kita lebih tak tahu nak buat keputusan. Okey, maksudnya okey, first thing kita rasa kita sense kali ni pertama kali kita berubah. Kedua kita cuba cari burung, burung terbang tu. Itu petua. Tak boleh nak cari burung. Kita go opposite. Kita go opposite burung tu kalau petang lah. Okey, lepas tu yang kedua ketiganya kalau katalah memang tak ada. Maksudnya kalau katalah memang rasa-rasanya dah dekat alam yang lain, kita apa tadi, kita berzikir lah. Sebenarnya kita baca apa yang kita tahu lah. Actually mengikut kepada kemampuan kita waktu tu. Contoh kita jenis kita pengetahuan masing-masing. Contoh kita boleh baca ayat kursi, kita baca ayat kursi. Okay. Banyak daripada segi perawatan kita sendiri pun, dalam segi bacaan untuk mengelakkan daripada gangguan ni banyak. Jadi kita boleh baca apa yang kita tahu waktu tu. Jadi sebelum kita nak masuk tu, kita kena belajar dulu lah kan. Maksudnya kita nak pergi mana-mana pun, kita kena study dulu. Kita kena study dia punya resiko, dia punya benda-benda yang kita wajib tahu sebelum kita nak. Dia bukan kita kecemasan. Maksudnya kita ada macam kita belajar kan, kecemasan apa,
berlaku risiko waktu tu. Kita kena baca apa study juga macam mana kita nak handle jika berlaku macam ni. Okay. Yang penting jangan takut lah handle perasaan. Jangan takut. Bila kita tak takut, sebenarnya kalau nak cerita berenang pun, berenang kalau kita gabra, lemas. Dan benda geti berenang sebab gabra, sudahnya tak boleh berenang. Jadi apa-apa first thing first, jangan gelabah lah. Kita let chill. Dan ingat, dia juga hamba Allah. Dia pun orang kata, dia pun nak tak nak dia kena patuh pada Allah. Kita sama-sama hamba dengan dia. Dan yang penting, Allah ada. Bila kita yakin Allah ada, kita tak takut lah. Nak ceritanya pengalaman saya sendiri lah. Selalu bila kadang lepak ofis sampai tengah malam, edit video kan. Contoh macam pagi tadi, tiba-tiba tengah ngadap PC, tiba-tiba PC sebelah tu mouse dia clicking. Klik. Tak tahu dia nak berkawan ke apa kan. Tu macam nak, dia nak suruh masukkan password, tak tahulah, wallahualam. Tapi macam tak, memang tak lah. Saya tak tolong masukkan password. Itulah, saya tak tolong masukkan password. Tiba-tiba dia typing nama saya apa kan. Memang tak lah aku nak layan kan. Okay. Macam kalau dalam aku dalam situasi macam tu lah. Situasi aku rasa macam benda tu ada. Apa yang aku nak buat?